Assalamualaikum dan apa khabar semua? Kali ini kereta kembali ke Sabah. Di mana? Haha, kau nampak tu. Ya, kami berada di Todak Waterfront, Kota Kinabalu. Kali ini kita nak jalan-jalan dengan kenderaan keluarga Marhain. Dan cabaran dia ialah kita orang akan melalui jalan yang jarang orang semenanjung nak gunakan. Ya, kali ini kita akan pergi, kalau dulu kita selalu orang semenanjung akan datang pergi ke Kundasang tu kan. Kali ini tak. Kali ini kita nak turun ke bawah. Kita nak pergi ke Banjaran Crocker. Dan kemudian kita ke bawah lagi pergi Tawau and then Sandakan. And then saya sebenarnya tak pernah sampai ke Lahad Datu. So, saya nak tengok. Orang kata Lahad Datu ni bahaya. Tapi cantik. Ya ke bahaya? Okay. So, sekarang ni, hari ni, kita akan ambil satu kenderaan keluarga dan kita akan lalu jalan ke bawah tu untuk naik ke Lahad Datu. Kita nak tengok kenderaan keluarga ni tahan ke tak tahan. Sebab anda kena ingat, ini bukan jalan-jalan cari makan. Ini rancangan kereta. We want to see whether this MPV is practical, comfortable and most importantly, it should be durable. So, jom kita jalan-jalan di Sabah. Kita dah sampai dah kat tempat nak ambil kereta ni. Kereta apa? Ha. Kau dah tahu dah kereta apa kan? Ha, yang tu. Kita nak gunakan expander untuk ekspedisi kita kali ini. Yes. Okey, kita dah ambil expander tu tadi dan sekarang kita ada isi minyak penuh. Kita akan ke Penampang, kemudian kita akan ke Tambunan dan kita akan buat pit stop kita untuk hari ini di Keningau. Dan diorang cakap jalan ni memang menarik. Banyak bukit bukau, gunung ganang dan kita akan melalui Banjaran Crocus. Dan untuk expander kita ni, kita dah memang isi dengan barang yang penuh untuk simulate berat penumpang. So, insyaAllah doakan perjalanan kami ke Keningau. Ah, dah sampai ke Keningau. So, diorang kata dekat Keningau ni, sebabkan hari ni Sabtu, I have to check out dia pasar tamu. Dia macam pasar malam kita lah. Dan ini first time saya ke Keningau sebenarnya. So, jom kita tengok apa yang ada. Boleh beli untuk makan malam ni terus. Ayo! Kak, kira macam mana ni? Satu kilo berapa ringgit? 30. Kalau yang macam ni? 22. Yang halus ni? Yang ni berapa kak, satu kilo? Jual macam mana? 25. Allah Akbar, sedapnya. Kakak ni kata, satu ikat RM3. Kalau ambil dua, jadi RM5. Boleh campur-campur. Actually, harga dia murah kot. Ni apa, bunga betik? So, dia orang buat ulam ataupun dia orang beli goreng campur dengan ni. Wah. Cendawan shiitake.
Satu paket RM5. Okey, RM5 satu pack dia RM200. Satu paket 200 gram RM5. So yang ni abang buat sendiri bang? Tanam sendiri. Dia main nursery di Kundasang. Di Kundasang lah. Ya. Sihat. Yang tu kita tengok sayur-sayur dia, buah-buah dia. Sekarang ni kita pergi bab makanan-makanan yang dah siap. Aku nak juga tengok makan apa. Kuih apa dia orang ada. Buras. Dia orang kata macam nasi ipit, maknanya kena makan dengan lauk lah. So yang ni nama dia cakui juga. Yang ni cempiang masin. Inti bukan. Oh, kacang hitam. Cakui dia lain sikit dia kita. Kalau kita cicah, dia dah belah letak dekat dalam eh. Ha. Oh, kaya dengan majerit. Lah, aku salah rupanya. Rupanya tamu kat sini ni setiap hari dia buka rupanya. Setiap hari at 4 o'clock. Tapi korang kena ingat kat sini pukul 6 dah gelap macam maghrib. Ha. Alamak. Million. Wai. Oh, ini betul lubuk cowboy. Ini apa ni? Rumpai. Rumpai. Ya. Makan macam mana kat sini? Makan rendam air panas lagi. Rendam air panas, lepas tu makan macam ulam. Oh. Ini pun sama ni? Ha, itu Datuk cuci sekejap. Lepas tu cuci dengan sambal. Ni sambalnya? Ha, sambal. Okey, ni apa ni? Pari. Ikan pari kering. Ikan pari kering? Makan macam mana? Macam ikan kering? Goreng-goreng. Goreng? Rebus? Ini semua ni. Tapi rebus dululah. Oh. Berapa jual ni? RM8. RM8 satu? Oh, inilah. Berapa kira ni sayang ni? RM2.50. RM2.50 satu? Ya. Hmm. Alamak, ini tak ada kat tempat kita. Orang jahit. Ni jahit apa bang? Apa pun lah. Alter baju apa semualah. Ni menarik ni. Bagus untuk orang bujang. Adik, ni jual apa sini, Dik? Jual apa sini? Jual nasi campur. Nasi campur? Ya. Bukalah tengok dah lauknya. Semua ada di sini. Oh, ini favorite saya. Okey. Saya duduk belakang tu. Masuk YouTube dah. Masuk YouTube. So kita makan je lah kat sinilah. So hari ni perjalanan kita tak pernah tak apa jauh sangatlah sebenarnya. Sebab like 100 kilometers lah basically. Ya. Yeah. 100 kilometers dan kita daripada KK kita pergi ke Penampang and then kita pergi ke Tambunan dan kita tiba ke Keningau. So jalan yang anda boleh lihat memang dekat sini Gunung Ganang lah kan. So dia macam mengala ke Kundasang tetapi jalan sini lebih mencabar dan it's more orang kata macam mana Kundasang tu memang higher traffic lah. Sini tak banyak sangat traffic tapi tetap ada. Kalau kau sangkut belakang lori trailer memang kau sangkut lama lah. Dan keadaan jalan dekat sini memang banyak lubang. So hati-hati. Dan tadi pun ada hujan, hujan lebat, hujan panas yang lebat. So that is quite rare kat tempat kita tapi sini ada. And saya suka orang dekat sini, cara dia orang bawa kereta sebab nampak macam tak tersusun apa semua tapi sebenarnya ada kod antara mereka. They will always give way. Dia sentiasa bagi jalan. Itu yang saya suka tu. So, okey, jomlah saya nak makanlah. So besok ialah perjalanan yang jauh sikit. So nanti saya sambung lagi. So hari ini kita recap perjalanan hari pertama. Kita ambil Mitsubishi Xpander itu tadi daripada Ion Automat di Kota Kinabalu dan kemudian kita isi minyak penuh satu tangki di Penampang. Selepas tu kita mula mendaki Banjaran Crocker. Memang cantik walaupun jalannya tak lebar dan sekali-sekala ada lubang besar. Boleh nampak juga ada tebing jalan yang dah runtuh dan sedang dibaiki. Hujan turun sekali-sekala. Hujan panas yang lebat tetapi memang jalan sepanjang hari ini membabitkan pendakian yang mencabar untuk sebuah MPV dengan enjin sebesar 1.5 liter. 20 tahun dulu saya rasa susah untuk sebuah kenderaan dengan enjin sebesar itu dan transmisi automatik untuk lalu
suka jalan dengan pendakian yang seserius itu. Tetapi dengan teknologi fuel infection, multi-valve ditambah dengan sistem MyVac, kita boleh nampak Mitsubishi berjaya memerah lebih banyak tenaga daripada enjin dengan sesaran 1.5 liter itu. Memang respect lah. Bunyi menderam tu tetap wujud apabila hendak mendaki, tapi bila dia dah masuk ke third gear, dah senyap dah lah. Tapi kita tak boleh nak bandingkan dengan kenderaan yang dengan enjin lebih besar ataupun dengan kenderaan diesel. Cuma saya rasa kalau kita maintain cruising speed yang seadanya, boleh, boleh diterima. Dia memang sentiasa ada limit lah. Okay? Now, the best part is actually bila kita start nak cruise, sebab kita boleh dapat rasa yang dia ni sebuah MPV yang actually quite selesa juga dengan handling, right-hand handling yang menarik. Memang itu satu benda yang saya tak jangka lah, sebab dekat sini selekoh-selekoh ada juga yang menyelera kan. Kemudian kita stop untuk lunch di Tambunan, sebuah pekan kecil tetapi popular dengan kawasan gunung-gunung yang cantik. Dan kemudian kami terus ke sini, ke Keningau, dan kami singgah sekejap di Keningau Night Market, pasar malam dia. Tadi saya rasa saya sebut pasar tamu, salah sebenarnya tu. Itu ialah pasar malam dia saja. Dan dapatlah tengok makanan-makanan kat sana, sayur-sayur dia apa semua tu. Dapatlah rasa macam penduduk tempatan sini lah. Memang berbeza sedikit daripada di Semenanjung itulah. So besok hari kedua, kami akan bermula seawal pagi, sebab jalan raya yang kami akan lalui besok akan mula membelah hutan belantara dari Keningau nak ke Kalabakan dan kemudian terus ke Tawau. Perjalanan besok lebih kurang 340 km, tetapi kami diberitahu keadaan jalan teruk dan ia akan mengambil masa lebih daripada 6 jam. Ya, dan stesen minyak pun dekat tengah-tengah tu dah tak ada. So, kami kena lebih berhati-hati kerana jalan yang tak berapa cantik, dan juga kena hati-hati sebab kami tak bawa minyak spare. Apa pun orang sini selalu jalan kat jalan tu, dia kata boleh bah. So insyaAllah kami boleh. So besok kita start hari kedua. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari kedua perjalanan kami. Semalam kami jalan lebih kurang 133 km. So today we have refilled our expander. Kita gunakan lebih kurang dalam RM27 gitu, RM29 gitu minyak semalam, sebab laluan yang bukit mendaki curam. So kita dah isi full tank sekarang ni. Hari ni perjalanan kita memang sedikit jauh dan mencabar, 345 km. Tetapi kita akan ke Pekan Suk sebab kita orang nak breakfast dekat sana. Lepas tu kita akan pergi ke Kalabakan dan kemudian ke Tawau. Yes. So hari ini, macam saya cakap malam tadi, we expect bad roads. We want to see how bad the roads are here. Macam orang selalu kata, jom kita nak tengok sendirilah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Kita nak ke Kalabakan, tapi itulah, singgah dekat Pekan Suk ni dan breakfast kat sini. Lepas tu, sini ada pasar tamu belah pagi, nampak tu. So, nak juga tengok apa benda dia orang jual kat sini kan. So, jom. Oi, ayam bai. Jom. Alamak, Manchester United. Pasar tamu Suk. Jom, ni baru real kita tengok, jom. Oi, meriah no. Oh. Berapa ni kak? Berapa cik? RM5. Ini tembakau sini ke? Bukan? Oh. Ubat ni dah tu, tambah ubat.
Iyalah. Memang saya potong gulung ni. Cik, terima kasih. Oi, lama dah tak nampak orang jual ni. Ini macam aku kembali ke zaman 80-an juga ni. Apa ni kak? Kuih apa ni? Ha? Kacang hitam. Oh, kacang hitam. Oh, macam sebenarnya tinggi besar. Ni tausa pisang. Oh, ni benda ni. Ya Allah. Ayam rupanya. Ayam. Berapa kira ni? 22. Ya? 22. 22. Wajib. Kumpanggang. Kelupis. Kucing bulut hitam. Oh, kucing bulut hitam? Ya. Ini pais jagung. Pais jagung? Ya. Ini lepas pisang? Ubi. Ah. Ini apa dalam dia ni? Poci juga. Poci juga. Ini apa dalam ni? Jaram. 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 Oh, dalam berapa kira ni? Ini 50 sen satu. Bagi lempat. Empat. 6 ringgit semua. 6 ringgit. Okey, kejap. Tangan kiri eh, saya ambil tangan kiri ya, minta maaf. Tak apa, tak apa. Kejap. Okey. 6 ringgit eh? Ya, 6 ringgit saja. Tak boleh, buat simpan tu, Dek. Simpan buat kopi. Okey. Dah beli kuih sikit. So sekarang kita akan teruskan perjalanan kita ke Kalabakan. Dekat sana kita akan lunch. Kalau ikutkan Google Map, it will take us about more than 3 hours. Jom. Ada sedikit mishap tadi. Ada satu ekor anjing tiba-tiba dia melintas. Dah nampak dah anjing tu tapi dia tak sangka dia nak melintas sebab dia dengan tuan dia. Dia betul-betul dia melintas. So tak teruk sangat, anjing tu pun tak mati. Ah, ini klip sudah tanggal lah. Ah. So ini klip kita boleh masuk dalam. Bawah tak ada apa. Ni boleh tendang masuk dalam. Sekejap. Ha! Good as new! Kena samak ke ni? Ah, bumper kini. Dah! Alamak! Splash guard pula. Splash guard atas aku sudah patah. Bawah boleh masuk ni. Okey. Ini kan tanggal pisang ni. Sekejap. Kita repair ni sekejap. Ini mana? Kalau tak boleh buka ni, kita pakai kabel tie. Okey. Kita repair balik klip ni. Biar-biar awak. Tak. Aku takut dia yang dia susu kita, dia tak tengok kereta. Apa dia? Apa dia? Anjing. Tengok orang. Okey dah. Boleh tak? Sampai balik. Dalam march. Kenapa dia kemik? Okey. Cukup okey. Kalau tutup keluar juga ni, then kita ikat dengan kabel tie lah. Should be okey. Yap. Astagfirullahaladzim. Pada Alice. Everything is okay. Let's go. Lambai. Kami on the way ke Kalabakan dan kami nak buat pit stop sekejap.
dekat mana? Maliau Basin Conservation Area yang ni, center. So, jalan dia nak ke dalam conservation center tu lebih kurang 27 km daripada jalan besar. Dan ini adalah antara hutan simpan yang dikatakan paling tua sekali lah. Jom kita masuk dalam dan kita tengok apa yang ada dekat sini ni. Kalau tak, pada lalu tu tak datang tu. Kita dah sampai dekat dia punya study center dia dekat sini ni, di Maliau Basin. Dan Maliau Basin ni sebenarnya ialah hutan pristine, hutan simpan yang tidak disentuh oleh sesiapa pun. Keluasan dia 390 km persegi. So, ini ialah antara khazanah negara yang this is my first time here and I am thankful, alhamdulillah dapat sampai dekat sini dengan expander kita tu. Study center ni is about 27 kilometers from the main road dan jalan dia tu, well, ada tempat-tempat yang dah runtuh dan kita boleh nampak banyaklah najis-najis gajah bersepah-sepah atas jalan raya, which means they still have a lot of elephants here. So jom kita tengok dekat study center ni apa yang ada. Kami tak boleh lama dekat sini sebab kami kena teruskan perjalanan selepas ini. Kita kena ke ke mana tempat tu? Lagi sejam. Kat mana kita nak pergi lepas ni? Kalabakan. Yalah. Lagi sejam daripada sini. Kita masuk dekat sini. Dan sekarang kita dekat situ. Dan ini replika dia lah. Gunung Ganang ni nampak? Dengan lembah-lembah ni. So, dia dipanggil Maliau Basin. Macam basin lah. Tempat takungan air yang sangat besar. Oi, buka kasut ke? Sudah ada pokok Christmas. Kita dekat study center dia. Sudah ada. Sudah ada pokok Christmas kat sini. Jomlah kita tengok apa yang ada kat sini ni. And then they have the souvenir and gift shop. Yes, see what they have inside. Assalamualaikum. Jom cari nepek besi. Dek, fridge magnet ada, dek? Habis. Allahuakbar. Tak ada rezeki betul. I'll buy one of this. Definitely. Aku tak jumpa nepek besi, fridge magnet, tapi ada stiker-stiker ni. Dan ada keychain-keychain ni dan buku-buku. So I bought one of this because the secrets of the lost world. So tempat ni juga dipanggil Lost World of Sabah. Yes, Lost World of Sabah. So memang pun terasa macam lalu nak pergi ke Jurassic Park tadi. Ni apa yang ada dekat sini, facilities in the Maliau Basin Conservation Area. Kita boleh duduk pun dekat sini. Ada rest house, asrama apa semua. Penyelidikan pun ada dekat sini. Tak silap saya, salah satu daripada camp ni diorang panggil Camel Trophy Camp. Sebab dulu Camel Trophy pernah masuk dekat sini. Dan Shell Malaysia sebenarnya yang menaja pembinaan bangunan Shell Maliau Basin Reception and Information yang ada dekat depan tadi tempat kita masuk tu. Ni apa ni? IKEA. Sejumlah tajuk yang besar telah diterima daripada sebuah syarikat yang berasal dari Sweden, iaitu IKEA, yang telah menyumbangkan sebuah kenderaan, kamp-kamp satelit, pemenang jambatan, denai, menara pematian dan Skybridge Maliau. IKEA pun sponsor kat sini. Apart from Shell. That is interesting. So, ni tadi tasik kecil kat depan tu tadi tu. And if not mistaken, we are here. So, memang keliling ni penuh dengan bangunan lah. So, Fras juga tak dapat nak lepak lama kat sini. So, ada sungai yang warna perang dekat sini apa semua ni. Saya memang akan ke sini juga nanti. Tapi hari ni
dapat singgah sekejap ni pun syukur alhamdulillah. Ini antara khazanah negara masa saya cakap. So tempat-tempat macam ni kena simpan bukan untuk kita, untuk anak-anak kita, supaya dia tahu apa specialnya Malaysia tu. Okey. So kalau korang nak derma ke apa ke, ni antara benda-benda yang bagus untuk kita dermakan. Ya. Yeah? So insya-Allah satu hari nanti kami akan kemari Maliau Basin ataupun Basin Maliau. Ha. So jom kita teruskan perjalanan kita ke apa nama tempat ni? Kalabakan, kan? Ha, Kalabakan. Aku, wey, tempat-tempat ni susah betul aku nak hafal lah. Kalabakan, Kalabakan. That's about an hour away. So jom. Kita dah keluar daripada Maliau Basin Reservation. Dalam kita berjalan apa ni sebab sibuk nak tengok jalan raya, nak shoot apa semua tu kan, sampai kita terlupa satu benda. Minyak. Ya, tak ada stesen minyak daripada tempat yang kita makan breakfast tadi sampai ke Kalabakan. Kalabakan. Ha. Tak ada stesen minyak. So cukup ke tidak minyak ni, kang? Allah. Allah. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.